Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber, sahabat dan dikalo, sahabat ala bilang, sahabat bagi cinta, yang mudah-mudahan channel sahabat semua saudara dan minuman Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia, aduh, saya berbahagia malam hari ini. Ini nih saya ada macan naik keserupan. Yes, ini nih gara-gara pengikut Bang Tolib. Bang Tolibnya kabur. Sebenarnya saya datang ke sini karena ini adalah kampung santet. Ini juga jelas ini. Biasa kasusnya ketika ada dunia pendidikan, orang-orang seperti itu pasti tidak setuju. Pasti dia ngalang-alangin. Karena mereka merasa paling benar, mereka merasa paling baik, karena mereka merasa terganggu aktivitas-aktivitasnya. Yes. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fangfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fangfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fangfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Kamu siapa? Saya macan. Oh, macan. Macan waras, kamu macan. Macan waras. Macan waras. Waras. Macan dari mana? Macan dari gunung, dari laut, apa dari mana? Dari gunung. Oh, dari gunung. Macan pergi aja, kenapa macan marah-marah sama saya? Kan saya gak ada urusan sama macan. Oh, lapar macannya. Ya makan saya aja tuh. Saya makan kamu. Kenapa saya dimakan macan? Tuh setrika aja dimakan kamu, gosong kamu tuh. Kamu dipanggil saya ke sini. Aduh, yang manggil kamu siapa macan? Tuh setrika dimakan. Kalau mau kenapa malah mau makan saya? Kenapa saya salah, saya apa dimakan tuh? Karena kamu sudah panggil saya. Oh, ya manggil mau kenalan aja. Macan siapa namanya macan? Aduh, udah macan pergi aja. Ya, macan pergi. Daripada saya nanti ngamuk deh macan, dicekek sama saya macan. Mau macan saya cekek kamu? Mau gak macannya dicekek? Oh, mau saya cekek kamu macan? Saya mau makan kamu. Ya, sok tinggal dimacan, nak. Dimakan aja. Aduh. Dah. Mau makan pantat saya macan nih, makan. Pantat aja nih macan. Suntik nih, kamu suntik, mau suntik kamu macan. Ah.
Duh. Yes. Tuh. Bangun. Bisa dengar suara saya? Kalau bisa dengar suara saya, bangun. Duduk. Kamu waras. Ya, kamu lagi ngapain di sini sama Bang Tolek? Lagi ngapain di sini? Kamu bukan istrinya kan aku? Bukan kan? Tuh kan kamu ngaku kamu sosokan tadi. Terus saya ngapain kamu dijanjiin apa di sini? Saya dijanjiin biar kaya. Oh, biar kaya. Terus kamu yang sudah kaya. Aneh kamu sudah kaya. Ya makanya kamu gila aja dibodohin sama dia. Terus kamu ditumpakin di sini. Oh, ditumpakin. Kenapa kamu nya diam aja ditumpakin? Enak. Enak kamunya. Karena dia ngejanjiin saya kaya. Terus kamu ditumpakinnya, kamu suka di atas atau di bawah? Di atas. Ya doyan kamunya berarti. Dan aja. Emang dia barangnya gede gitu? Oh, barangnya gede. Sehari berapa kali kamu ditumpakin di sini? 3-5 kali. Oh, 3-5 kali sehari. Jempol tuh barang kamu. Berapa menit kamu tumpahin kayak gitu? Paling cuman 3 menit. Oh, 3 menit sekali main. Oh, ngecerit dulu itu nabugan jering-jering perapatan namanya. Burung manjing sebelah ratan. Dan aja. Terus kamu salih ciritnya juga dijebolin. Ciritnya dijebolin. Depan belakang kamu. Yes. Apa yang merasuki pada dirimu? Kamu kenal sama si Bang Tolib di mana kamu kenalnya? Bisa tahu ke sini tuh kamu kenal di mana? Dari Facebook. Oh, dari Facebook. Ya salam. Aneh. Orang tua kamu tahu tidak aneh? Nggak tahu. Nah, kalau tahu kamu cincang itu sih. Bang Tolib. Dadah aja kamu. Sadar nggak kamu? Kamu sholat kan? Sholat aja minta sama Allah. Allah maha kaya, Allah maha segala-galanya. Bukan malam Bang Tolib terus ditumpak-tumpakin terus kamu bikin kaya. Dan yang ada kamu. Ya salam. Sinting-sinting tuh. Jangan kayak gitu. Kamu dikasih ilmu juga kayak gitu sama dia. Dikasih ilmu. Ya salam. Buangin. Muntahin semua ilmu-ilmunya dari Bang Tolib. Muntahin, keluarin. Muntah. Terus keluarin semua setan-setannya. Tarik nafas dari hidung, keluarin dari mulut. Terus istighfar. Terus berdiri bisa coba. Enakan belum? Coba duduk Baik. Lagi. Baik. Assalamualaikum. Siapa kamu? Perkenalkan. Mau apain? Pak. Tidak bisa. Nama saya Kasman. Mau apain kamu istri teman saya? Nah, mau apain yang nggak tahu apa dia pingsan-pingsan. Kamu memperkosa istri teman saya. Apa tadi yang kamu ngomong? Perkosa? Iya. Yang perkosa siapa? Terus kamu masuk ke sini? Ini rumah teman saya. Teman kamu yang mana si Tolibnya? Tolib. Mana teman kamunya? Dia lagi ngabrik itu pesantren. Ngabrik-ngabrik. Kamu siapa namanya?
Tidak usah tahu nama saya. Oh, berarti kamu temannya si Tolib. Oh, berarti kamu juga ikut antek-anteknya si Tolib, kamu yang tidak terima adanya pesantren di sini. Adanya tempat ngaji di sini. Hmm? Pesantren harus tahu dulu. Dan berarti kamu yang dulu ya ada di sini. Dan berarti kamu. Tahu enggak? Kamu bilang apa? Pokoknya kamu harus keluar dan pergi, jangan ganggu istri teman saya. Istri apa kamu ini? Bukan istrinya, enak aja. Tolong bilang ke saya, dia tahu rumahnya di sini. Lah, dia bukan istrinya tadi ngomong, dia pasiennya. Edan aja kamu. Hah? Sembarangan kamu kalau ngomong. Ya kamu yang sembarangan. Terus kamu mau apa? Mau apa? Saya enggak urusan sama kamu. Saya urusannya sama si Tolib. Paham urusan gak? Tolib, urusan Jawara, urusan saya juga. Lah, urusan ya, saya enggak ada urusan sama kamu. Edan tidak bisa. Pokoknya harus ada. Kalau saya ini Jawara, saya harus ada itu Jawara. Mas, saya ajak pulang dari sini. Saya ajak pulang. Biar tinggalin tuh tempat ini, bubarin semua. Katain sama saya. Emang nama kamu siapa? Kamu siapa? Sesakti apa kamu? Lah, Anda waras kan, waras. Udah Anda pulang aja, kamu macul, ngoyos. Paham? Nggak usah ganggu-ganggu kiai, nggak usah ganggu-ganggu orang yang lagi pada ngaji di sini. Paham tidak? Pokoknya kalau sumpah urusan sama Jawara, tidak ada itu pesantren yang namanya ngaji. Lah, saya dari tadi ngomong masih lemes nih kamu. Kamu maunya apa sekarang? Terserah kamu. Tadi kamu kalau seumpama kamu mau membawa istri teman saya. Terus tadi kamu nuduh saya apa? Merkosa dia. Betul. Sekali lagi kamu ngomong kayak gitu. Kamu datang ke sini, awas-awas kamu mau merkosa istri saya. Istri teman saya. Sekali lagi ngomong merkosa. Tempelin sama. Mau berani sama Jawara? Berani saya. Iya. Ya. Ya. Apa kamu?
Kamu tadi mau ngeratain apa? Pondok mau diratain apa sih mau diratain? Enggak, maksudnya kamu tadi sok ampun tidak kamu? Kamu mau ngeratain apa kamu? Tetap dalam hati Jawa. Pondok itu harus musnah. Terus musnahnya kenapa? Apa yang disalahin dari pesantren, dari orang-orang ngaji? Berarti Anda iblis dong. Tinggal masing-masing aja, bos. Nah, kamu-kamu. Golongan mereka-mereka. Kenapa kamu malah usil? Usilnya kenapa? Terus kamu kalau mati siapa yang mau ngajiin? Kamu mati siapa yang nyolatin? Kalau ada orang di kampung ini gak ada yang bisa nyosolat, gak ada yang bisa ngaji. Siapa yang nyolatin kamu? Dan punya si berapa kamu? Itu si Ani, itu ternyata bukan isinya si Tolib. Jangan-jangan kamu juga tuh numpakin si Ani. Ngaku kamu? Betul. Oh, kamu numpakin si Ani? Di Jawara itu tidak ada istri. Istri Jawara cuma satu, semuanya istri Jawara. Oh, tidak ada istri. Edan berarti kamu? Tahu Edan? Tahu nggak kamu Edan? Docroh kamu. Serius kamu numpakin Jani? Berapa kali kamu numpakin Jani? 8. Oh, tempelengin. Hilangin burungnya nih. Bangun kamu, duduk. Duduk sini kamu. Duduk sini. Duduk. Muntahin semua ilmu setannya. Keluarin. Keluarin kamu yang memuntahin ilmu setannya. Keluarin. Dan kamu masih nyerang aja udah enggak punya burung. Sini kamu bangun. Sini kamu Ani. Itu dia tadi numpakin kamu juga. Itu kamu numpakin. Diam kamu. Kamu numpakin ini. Dan kamu. Mau saya masukin ke situ. Sini kamu. Mau diapain dia? Mau dikemplangin, mau dikubur, atau mau masukin sepiteng? Bunuh dia. Minta maaf kamu sama si Ani. Minta maaf. Minta maaf tidak kamu? Ya. Kenapa tidak mau minta maaf? Dasar edan kamu. Bangun kamu. Laporin semua sama teman-teman kamu. Awas aja nih. Kemplangin kamu. Pergi. Pergi kamu. Pergi. Saja. Tinggalin aja tempat ini. Ya, tinggalin ya. Tinggalin, jangan ikut gabung-gabung kayak gitu. Terus nanti us tinggalin kamu sholat aja yang benar di rumah. Ya, ini golongan-golongan ini sudah enggak benar semuanya. Ya, ikut pulang sama saya. Padahal ini mau dirampasan perang.